sama Angel. Bang Angel, mau pulang nih. Mas Adi ngapain sih telepon-telepon mulu? Tadi tuh saya lagi nyetir loh. Ya kalau masalah penambahan sebenarnya kan itu tergantung dari ide si penulis ya gitu kan. Kalau masalah seneng atau nggak senengnya ada bintang tamu, ya kalau saya pribadi sih nggak ada masalah gitu. Maksudnya mau ada bintang tamu sebanyak apapun, ide cerita kan bahwa ini adalah dua pasangan dengan durasi pernikahan yang berbeda kan, itu kan basic itu sampai kapanpun. Dan berapa banyak pun bintang tamu yang masuk itu gak bakal berubah. So, buat saya gak masalah gitu. Bahkan seru kadang, jadi kan kita bisa refresh cerita. Kita bisa ambil point of view problem dari tetangga yang lain mungkin. Dari bintang tamu yang datang gitu. Jadi ceritanya lebih cenderung variatif sih. Terkadang malah seru. Apalagi bintang tamu yang datang kan mereka main di sini. Mereka juga dengan fanbase yang beda juga gitu. Jadi yang nonton TMG pun semakin banyak, semakin luas, which is good buat TMG-nya sendiri gitu.